Panjang cerita. Apa hukum kalau lak air wuduk? Ha, lak air wuduk ni macam mana? Dalam mazhab kita, air ibadat. Ingat, air ibadat. Air mandi junub dengan air, apa dia lagi? Air ambil air semaya. Apa hukum dia? Sunatnya jangan lak. Sunatnya jangan kita lak supaya air tu biar duduk tubuh kita. Jangan kalau kita buat gini. Ha, makruh ni. Ha, gini. Makruh. Kerana getak-getak. Getak pun makruh. Apa? Kerana seolah-olah toksi. Air ibadat tu toksi tubuh kita. Biar hidup kekal, biar kering tubuh kita. Kecuali jadi pahayuh ku ataupun sejuk. Bahaya air sejuk gitu, bahaya dia ikon pulak ketal. Oh, kita lak atas dasar tu tak apa. Dalil dia, Rasulullah lepas pada ambil semaya, isteri dia uwi kain tuala. Maka Rasulullah kata tak apa. Rasulullah pergi semaya dengan basuh lagu tu. Ada riwayat Rasulullah ambil kesak juga muka. Jadi ulama ambil hukum lagu mana? Okey, afdal jangan kesak. Tapi kalau nak kesak ada sebab pun tak apa. Ambil air badak. Mandi junuk kau lagu tu. Ataupun ambil ismaya kau lagu tu. Tapi kalau tu imeh bolok lah napanya. Mandi junuk mari dengan basuh-basuh dengan jubuh-jubuh. Jadi tu imeh kantoi lagu tu. Jadi kantoi tu imehnya nama.